Hai, nama saya Mawar. Saat ini, saya berumur 10 tahun. Saya suka sekali piknik bersama ibu dan ayah. Selain piknik, saya juga suka sekali bermain bersama teman-teman. Permainan favorit saya lompat tali, sangat seru sekali. Saya sangat suka belajar di sekolah. Pak guru mengajari saya berbagai pelajaran, termasuk bagaimana cara melindungi diri dengan mengerti sentuhan aman dan tak aman. Kata Pak guru, kami semua spesial dan harus mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Anak-anak, sentuhan ada dua, yaitu sentuhan aman dan tak aman. Sentuhan aman itu adalah sentuhan kasih sayang yang membuat kita merasa nyaman, sehat, dan bahagia. Contohnya, dipeluk ibu dan ayah, dimandikan ibu, dan diperiksa dokter. Sentuhan tak aman adalah sentuhan yang membuatmu merasa malu, sakit, jijik, kotor, dan merasa tidak nyaman. Misalnya, disentuh oleh orang yang tidak kita kenal dan disentuh di bagian tubuh pribadi kita. Mendengar penjelasan dari Pak Made, saya teringat pernah mengalaminya. Ceritanya, setahun yang lalu. Saat itu, saya sedang bermain bersama tetangga saya, Lita. Dan hampir setiap hari, saya menghabiskan waktu di rumahnya untuk bermain. Lita memiliki kakak laki-laki yang ramah dan baik hati. Namanya Kak Rowel. Kak Rowel pernah mengajak saya berbelanja bersama Lita ke toko HP. Wah, tentu saja saya sangat senang karena ibu dan ayah tidak mengizinkan saya untuk memiliki HP. Tak disangka, Kak Rowel membelikan satu buah HP untuk saya. Gimana HP-nya? Keren kan? Tapi, ini rahasia loh. Saya takut nanti ibu dan ayah Mawar bisa marah kalau sampai tahu. Senangnya. Setelah itu, kami bertiga swap foto dengan HP baru. Senang sekali rasanya punya HP baru. Kak Rowel baik sekali. Dia sering sekali mengirimiku pesan. Tapi, saya harus bunyi balasnya. Tiap hari, Kak Rowel semakin sering membelikan saya sesuatu. Dan juga, semakin sering mengajak saya jalan-jalan tanpa mengajak Lita. Kak Rowel bilang ini rahasia, dan saya mulai merasa bingung. Ini rahasia kita saja ya, jangan bilang sama ibu dan ayah, nanti mereka bisa marah loh. Sekarang, Kak Rowel bahkan mengirimi saya foto-foto dan video. Tapi, foto dan videonya terlihat aneh sekali. Suatu ketika, saya bermain ke rumah Lita, tapi saat itu kita sedang pergi keluar. Tiba-tiba, Kak Rowel datang menghampiri saya. Sambil mendekati saya, Kak Rowel berkata, "Yuk, ikut kakak. Kakak mau tunjukin sesuatu yang rahasia." Saat di kamar, saya duduk di kasur dan Kak Rowel duduk di sebelah saya. Tapi, saat di kamar, Kak Rowel bertingkah aneh. Tiba-tiba, tangan Kak Rowel menyentuh dan meraba-raba tubuh saya. Saya pun masih tidak nyaman dan sangat takut. Kak Rowel, ini rahasia apa? Apa yang kakak lakukan? Saya berjalan pulang dengan perasaan yang bingung. Saya merasa sangat kotor, jijik, dan takut. Saat saya di rumah, ingin rasanya saya bercerita pada ibu dan ayah. Tapi, saya takut mereka marah. Saat itu, Kak Rowel juga bilang ini rahasia. Tapi, saya sedih. Saya takut. Di sekolah pun, saya hanya murung di kelas dan diam sendiri. Saya menjadi sangat malas untuk berbicara. Begitu pulang di rumah, saya hanya mengurung diri di kamar. Tiba-tiba, ibu masuk ke kamar saya.
Mawar, kamu kenapa sayang? Ayo ceritakan sama ibu. Ibu saya bertanya, tapi saya sangat takut untuk bercerita ke ibu. Kamu anak ibu yang ibu sangat sayangi. Kamu sangat spesial untuk ibu. Saat di sekolah pun, Pak Guru juga bertanya. Mawar, kamu kenapa? Mawar baik-baik saja. Akhirnya, Pak Guru menceritakan hal ini pada ibu dan ayah saya. Mendengar cerita dari Pak Guru, ibu dan ayah memutuskan untuk membawa saya ke psikolog untuk konsultasi. Dokter psikolog membujuk saya untuk bercerita. Dan akhirnya, saya mulai menceritakan semuanya. Ibu dan ayah akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan saya. Ibu dan ayah langsung menelpon polisi dan Karawol pun ditangkap oleh polisi. Mawar, tenanglah. Sekarang kamu sudah aman. Karena Kak Rowell sudah ditangkap oleh polisi. Jadi, dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Saat di kelas, Pak Guru menjelaskan kalau ada orang yang memaksa dan melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan sentuhan tak aman, maka kita harus teriak, minta tolong, lari, dan lapor pada orang yang kita percayai seperti orang tua atau guru. Dan jangan mau menerima sesuatu dari orang lain jika tidak ada orang tua kita atau tidak diketahui oleh orang tua kita. Yang paling penting, jangan menyimpan rahasia dari orang tua kita. Kita anak yang spesial bagi orang tua kita. Ingatlah, saya anak yang spesial, kamu anak yang spesial, dan kita semua spesial. Kita mesti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari berbagai kekerasan. Jika butuh bantuan, pesan ini dipersembahkan oleh